وقل رب زدني علما. Dulu metode pembelajaran adalah setelah belajar baca tulis, kemudian menghafal Al-Quran, itu sudah. Ini metode yang paling awal. Kemudian setelah selesai dari marhalah ini akan dilanjutkan dalam 3 marhalah, yaitu lil mubtadi'in untuk mubtadi, thumma lil mutawassitin, mubtadi' pemula, lil mutawassit yang tengah, thumma lil mutamakkinin, kemudian untuk yang mutamakkin, yang sudah bisa, sudah punya kemampuan. Ini pembagian kelas di mana? Di pengajian di masjid-masjid. Nah, materinya apa? Coba. Fafid tawhid, maka dalam masalah tawhid yang dikajikan adalah thalathatul usul wa adillatuha, usul thalatha, wal qawa'id al-arba', thumma kashushubuhat, thumma kitabut tawhid. Untuk masalah tawhid yang dikajikan untuk marhalah awal, untuk mubtadi, pemulanya adalah usul thalatha, qawa'id arba', kashush, subhat. 4 kitab ini arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hadza fi tauhidil ibadah. Ini dalam tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Wa fi tauhidil asma' was sifat, dan dalam masalah tauhid asma' was sifat yang dikajian adalah al-aqidah al-wasithiyah, thumma al-hamawiyah wa at-tadburiyah. Untuk masalah asma wa sifat, pelajarannya adalah akidah wasitiyah, akidah hamawiyah, akidah tadmuriyah. Salah satuha li syaikhil islami bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketiganya adalah karya syaikhul islami bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Fattahawiyah, kemudian ditambah kitab At-Tahawiyah ma'asyarhiha. Siapa penulisnya? Imam At-Tahawi. Kelimaan haram yang masuk kurikulum kitab tauhid dalam tauhid ibadah, kemudian akidah wasithiyah, akidah hamawiyah, tadmuriyah dan at-tahawiyah. Wa fil nahwi, dan di dalam an-nahwu, pelajaran nahwu adalah al-ajurumiyah, thumma mulhatul i'rab lil hariri, thumma qatrun nadari bin hisham wa alfiyati bin malik ma'a syarhiha li bin aqil. Untuk nahwu, kitab-kitab yang diajarkan adalah Al-Ajurumiyah, Mulhatul I'rab, terus Qatrun Nada, Alfiyah, dan syarahnya Ibn Aqil. Di Ma'at Haram, untuk nahwu, Mutammimah Al-Ajurumiyah, kemudian Alfiyah Ibn Malik, beserta syarahnya Ibn Aqil, sama. Kemudian diulangi lagi dengan syarah yang satunya. Wafil hadith, dan di dalam masalah hadith al-arba'in lin nawawi, arba'un nawawi, biasanya juga ditambahkan dengan ziyadatu Ibn Rajab, tambahan dari Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Thumma umdatul ahkam lil maqdisi, kemudian umdatul ahkam lil maqdisi. Thumma bulughul maram li bin Hajar, wal muntaqa li Majiduddin Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di Ma'ad al-Haram hanya Umdatul Ahkam dan Bulughul Maramnya saja. Arba'un Nawawi itu biasanya kalau di Saudi itu untuk materi di TK-TK Al-Quran gitu, atau di sekolah dasar juga mungkin diulang itu. Wal Muntaqa li Majiduddin Ibn Taimiyah, ini tidak diajarkan kalau di Ma'ad al-Haram. Kalau di Darul Hadis ini diajarkan dengan syarahnya dari Syekh Asy-Syaukani, syarahnya namanya Nailil Autar. Sebut matanya namanya Al-Muntaqa atau Muntaqal Akhbar. Ad-dukhulu fil qira'ah fi qira'atil ummat as-sitt wa ghairiha. Kemudian mulai membaca kutub sittah, al-ummat as-sitt, misalnya kutub sittah wa ghairiha. Terus setelah itu bahwa kutub sittah. Wa fil mustalah, dan dalam mustalah hadis, kitabnya adalah Nukhbatul Fikar Ibn Hajar. Thumma Alfiyatul Iraqi, kemudian Alfiyatul Iraqi rahimahullah. Ini berupa nazaman. Kadimah Al-Haram dikajikan nazam Al-Baikuniyah, kemudian Nukhbatul Fikar. Kemudian Wafil Fiqh, dan di dalam masalah fiqh, masalah contohnya adalah kitab Adabul Masyi'il As-Salah. Ini siapa ini?
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Zadul Mustaqni seperti yang antum kaji, atau Umdatul Fiqh atau Umdatul Fiqh Al-Khilaf Al-Madhabi Radhi Ma'ahat Haram, Umdatul Fiqh dulu kemudian Zadul Mustaqni Wal-Mughni Lil-Khilaf Al-Ali Halathatu Hadi Bini Qudama Rahimahullah Ta'ala. Wa fi usul al-fiqh, dalam usul fiqh Al-Waraqat Al-Juwaini Rahimahullah Ta'ala, thumma Raudhatun Nadir li Bini Qudama Rahimahullah Ta'ala. Kalau di Ma'ahat Haram sama ini Al-Waraqat dan Raudhatun Nadir. Wa fil fara'id Ar-Rahabiyah ma'a syuruhiha, ini juga di Ma'ahat Haram sama Ar-Rahabiyah, kemudian syarah-syarahnya. Wal fawaid al-jariyah, tidak di Ma'ahat Haram, tidak masuk dalam kurikulum. Wa fit tafsir, dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kalau di Ma'ahat Haram tafsirnya di Al-Idadi atau Mutawassit, ada tafsir jenlah lain. Kemudian di Anawinya adalah tafsir An-Nasafi. Kalau Ibnu Katsir itu di kajian masyayikh seperti Syekh Yahya ada kajian Ibnu Katsir, kemudian Syekh Abdurrahman Ajadan juga ada kajian Ibnu Katsir di halaqah-halaqah masyayikh, dijumpai kajian-kajian tafsir Ibnu Katsir. Wa fi usul tafsir, dalam usul tafsir Al-Muqaddimah, Muqaddimah tafsir Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah di Haram, abah yang dikajian surat tafsir karyanya Syekh Utsaimin. Wa fi sirah an-nabawiyah, tapi juga kadang tergantung gurunya, kadang-kadang gurunya ganti materi, ambil materi lain, kitab-kitab yang selevel. Wa fi sirah an-nabawi, dan dalam sejarah kenabian, sejarah nabi adalah mukhtasar, mukhtasaruha, dia mukhtasar sirah nabawi, ringkasan sirah nabawi li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Ma'ahat Haram ada kitab yang ditulis oleh guru sirahnya sendiri. Wa asluhan, dan asalnya mukhtasar, yaitu sirah Ibn Hisham. Jadi kalau untuk sirah yang dikajikan, mukhtasar sirah Nabawi, kemudian sirah atau sirah Ibn Hisham, sirah Nabawi Ibn Hisham. Wa fi Zadil Ma'ad, kemudian Zadil Ma'ad Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau di Ma'ahat Haram enggak, cuma sirah Nabawi, kemudian Al-Khulafa. Zadul Ma'ad itu kitab sirah juga sekaligus kitab fikih. Nah, karena apa? Dia sejarah juga sekaligus membicarakan fikih dari sejarah itu. Jadi bisa kitab fikih, bisa kitab sejarah, isinya Zadul Ma'ad itu. Wa fi lisanil Arab, dalam bahasa Arab, al-inayah bi asy'ariha, yaitu memperhatikan atau memelihara atau memperhatikan, mempelajari syair-syair Arab seperti al-mu'allaqat as-sab'. Al-mu'allaqat, mu'allaqat itu adalah syair-syair dari zaman jahiliyah yang paling terkenal. Jadi syair-syair yang paling bagus itu biasanya diperlombakan, yang menang dari perlombaan itu biasanya syairnya itu digantungkan di dalam Ka'bah. Jadi cuma ada 7 syair yang paling terkenal, nah, yang ada di dalam Ka'bah itu simpelnya, namanya al-mu'allaqat as-sab'. Wal qira'ah, dan dalam qira'ah fil qamus, nah, membaca kamus-kamus. Kamusnya siapa? Kitab al-qamus li Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Orang Arab pun juga baca kamus. Kenapa? Karena banyak bahasa-bahasa Arab kuno itu yang untuk orang Arab sekarang kadang-kadang banyak yang enggak ngerti. Gitu, misalnya nama perabot-perabot dulu sama perabot-perabot sekarang itu kan enggak, kadang enggak nyambung toh. Misalnya kalau kita orang Indonesia nih, orang-orang tua kita dulu punya perabot-perabot yang kalau dibicarakan sekarang kita enggak ngerti apa itu. Ada gentong, jangan-jangan anak-anak sekarang sudah enggak ngerti gentong itu apa. Ada kendi, nanti kendi mungkin kalau dibicarakan dengan anak muda sekarang enggak ngerti. Nah, di Arab juga sama. Ada nama-nama perabotan atau kosakata yang lama sekali enggak dipakai atau jarang sekali dipakai. Lah itu dipelajarinya di mana tuh? Di kamus, orang-orang Arab baca kamus seperti itu. Termasuk juga asal-usul bahasa itu bisa dibaca misalnya dari kitab Maqayisul Lughah. Ini kenapa kok namanya begini? Misalnya penulis itu dalam bahasa Arab misalnya, nah, dalam bahasa Arab adalah apa? Kitabah. Kenapa kok kitabah? Itu contoh kurikulum di
metode pelajaran yang pernah dipraktekkan oleh Syekh atau dipraktekkan di zaman belajarnya Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, kitab-kitab itu dibagi ke dalam berapa marhalah tadi? 3 marhalah. Wa hakadha, dan begitulah, min marahilit talab fil funun, dalam beberapa tahapan belajar fil funun, di dalam beberapa disiplin ilmu. Begitulah prakteknya, tahapan-tahapan belajar ilmu-ilmu Islam yang diterapkan di zamannya Syekh seperti itu. Wakanun, dan ada mereka, ma'adhalika, beserta demikian itu, dengan kurikulum yang tadi disebutkan oleh Syekh tadi, ya'khuduna, mengambil mereka, artinya membaca, jardal mutawwalat. Jard itu apa? Mujarrad. Apa artinya mujarrad? Membuka, menelanjangi. Maksudnya apa? Membaca. Membaca kitab-kitab yang panjang. Selain itu, mereka juga akan mengadakan bernamit sama, membaca kitab-kitab yang panjang. Tapi ini kitab ini hanya dibaca gitu, dibaca tanpa disarahin, tidak. Misal Tarikh Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Katsir wa tafsirihima, dan tafsir keduanya. Artinya tafsir apa? Tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Kalau tarikhnya Ibnu Katsir itu apa namanya kitabnya? Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau Tarikh Ibnu Jarir sama namanya Tarikh Ibnu Jarir. Dia tafsirnya juga tafsir Ibnu Jarir. Atau tafsir At-Tabari. Tafsirnya Ibnu Jarir namanya tafsir At-Tabari. Kemudian kalau Ibnu Katsir dikenal namanya tafsir Ibnu Katsir. Wa yurakkizuna, dan menfokuskan mereka, ala kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan mereka juga sangat memperhatikan, sangat fokus pada kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, wa tirmidhihi, dan muridnya itu Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala. Wa kutubu a'immatid da'wah wa fatawihim, dan kitabnya tokoh-tokoh dakwah dan fatwa-fatwa mereka. Lasiyama, terutama muharraratihim, pernyataan-pernyataan mereka atau tulisan-tulisan mereka, fil i'tiqad, di dalam masalah akidah. Ya, seperti kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab anak-anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu juga dibaca, disematkan itu dibaca. Selain kitab-kitab yang diajarkan di mana? Di halaqah. Wahakadha, dan demikianlah, kanat ada apa alaqatu, beberapa waktu itu amiratun, ramai, apa ramai, penuh, fit talabi, di dalam mencari ilmu, wa majalisil ilmi, dan majalis-majalis ilmu. Begitulah tu kitab waktunya apa talib dulu, waktu itu full, penuh untuk cari ilmu dan menghadiri majalis-majalis ilmu. Nah, gimana tidak, di majalis ilmu kurikulumnya sudah banyak. Selain kurikulum yang banyak di majelis ilmu, mereka juga masih dibebani membaca kitab-kitab, misalnya kitab-kitabnya, kitab-kitab yang panjang seperti kitab Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah, kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Qayyim, kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semua disuruh baca. Fa ba'da salatil fajr ila irtifa'id duha, dari setelah salat fajr sampai tingginya duha, sampai salat duha, waktu duha, untuk belajar. Tsumma takunu, kemudian ada apa al-qailulah, tidur siang, qabila salatid dhuhur, sebelum salat zuhur, sedikit sebelum salat zuhur. Jadi belajarnya dari setelah fajar sampai duha. Setelah duha belajar lagi sampai menjelang zuhur, baru istirahat sebentar. Fi aqabi jami'is salawatil khams, di belakang setiap salat 5 waktu, artinya setiap setelah salat 5 waktu, tuqadud durus, juga diadakan pengajian setiap